Aida dan Sabrina. Nah, kali ini kita lagi ada di wilayah Kemayoran ya. Jauh banget kali ini mainnya ya. Nah, kita lagi ada di wilayah Kemayoran dan katanya di sini tuh ada restoran yang namanya Si Langit Restoran dan ini spesial banget di sini katanya. Itu di mana ya? Ada di atas sana. Wow, namanya aja Si Langit, berarti kita ada di langit. Kalau gitu kita langsung ke atas. Sebelum ke atas kita cuci tangan dulu. Let's go. Halo, siang Mbak. Kita kesini mau ketemu dengan Mbak Claudia. Iya. Oh, di sini. Oke, kita tunggu dulu ya sana. Terima kasih Mbak. Halo, hai, selamat Mbak. Datang. Gimana perjalanannya? Lancar, luar biasa lancar. Akhirnya bisa sampai sini. Oke. Akhirnya. Sekarang kita lanjut aja langsung ke Si Langit Restoran di lantai 25. Oke. Jadi Si Langit Restoran tuh ada di lantai 25 ya. Betul. Nah, di Si Langit ini sebelum kita ke sana, kepo dong Mbak, apa sih specialty-nya di Si Langit Restoran? Lebih ke Indonesian food sih. Food. Terus katanya emang di sana tuh view-nya bagus banget ya. Betul. Jadi semua di restorannya ini bisa dapat city view sama sea view. Langsung dua pemandangan sekaligus ya. Betul. Oke. Yuk. Yuk kita langsung. Yuk kita langsung ada. Oh, di sini ada front office-nya lagi, Mbak? Iya, ini lobby utama kami. Oh, gitu. Yeah. Oh, jadi ini lobby utamanya. Iya. Oh, kalau di sebelah sana itu apa, Mbak? Di sana ada meeting room. Namanya Nusantara Meeting Room. Oh, ada 7 meeting room ya. Ada 7 meeting room. Yeah. Oh, banyak ya. Banyak. Baik. Dan di sebelah sananya lagi ada lounge, level 25th lounge. Oke. Berarti kita ke Kita langsung aja yuk, kita ke Resto Si Langit Restaurant. Oke. Let's go. Sini ya. Iya. Kayak ada table soap. Oh, ada tulisannya. Kayak di Pekan Raya Jakarta. Iya ya, kayak di Pekan Raya Jakarta. Iya. Ini emang setiap hari ada di sini, Mbak? Setiap hari ada dan menunya berubah-berubah setiap hari. Tapi semua yang kuah-kuah ada di sini. Oh, gitu. Ini self service atau gimana? Iya, self service. Oh, self service. Bisa diambil sekarang kali ya? Iya. Gitu. Boleh. Terus biasanya apa aja menunya Mbak? Biasanya soto Betawi, ada semua soto, kuah, sup, semua ada. Setiap hari berbeda ya? Iya. Oke. Kalau kali ini lagi vegetable soup. Kalau begitu. Boleh kita cobain kali ya? Iya. Nanti ya? Nanti kali ya. Sekarang kita ketemu chefnya dulu nih. Oh, boleh. Ayo. Iya. Okay. Yuk kita langsung ke chef. Oke. Hai chef. Hai. Sekarang kita kedatangan tim Ngulik Trans TV nih, Chef. Okay. Ada Mbak Aida sama Mbak Sabrina yang mau ngulik-ngulik menu di Si Langit Restoran. Nah, dengan chef siapa namanya? Dedi. Hai, Chef Dedi. Wah, ini udah dipersiapkan ya, ini bahan-bahan untuk menu kita ya? Betul. Kita akan dimasakin apa nih, Chef? Saya mau masak nanti ala kebab Kemayoran, artinya kita bikin ala-ala buat versi kita. Kebab Kemayoran. Ya, kebetulan ini memang lagi dapat apresiasi dari tamu lah yang paling top gitu ya. Signature-nya dari sini itu adalah kebab Kemayoran. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Selanjutnya ada menu apa lagi tuh, Chef? Ada sup ayam kampung. Sup ayam kampung. Nah, di sini memang dekat juga dengan wilayah kesehatan ya. Kita pakai yang organik gitu lah. Kan nggak pakai apa dia besar alami gitu maksudnya. Kemudian kita bikin ada juga yang buat seger-segernya bikin mau bikin udang lah, udang asam, garang asam. Udang garang asam. Wow, jadi kita mau makan Indonesian food ya. Indonesian food. Chef, boleh dijelasin nggak ini menunya bahannya apa aja? Ini bahannya untuk sate lilit sebetulnya kan terus seperti itu. Kita lebih ke tradisional.
ini bahan-bahannya ada daging giling, kan? Kemudian kita ada telur, ada serai sebagai khasnya gitu kan. Biar wangi. Khas Indonesia, di samping wangi juga dia memang khasnya kita punya ya. Kemudian juga kita nanti ada nasi, kita ganti sama yang paling populer kita kan orang kenal lontong gitu ya. Terus juga crispy-nya nanti kita kasih mungkin spring roll ya, lumpia ya. Ditambah dengan saus kacang gitu ya, sama kecap segala macam, sebetulnya pasti familiar lah di makanan kita yang Kalau gitu kita langsung mulai masak kali ya. Kita mau mulai dibantu. Tapi tunggu dulu. Siapa ya? Harus pakai hand glove dulu. Saya cariin hand glove ya, ada nih. Oh iya. Nah, jadi semuanya harus tetap hygiene ya. Kita pakai dulu hand gloves. Biar tetap higienis ya. Kita tetap mempraktikkan yang namanya protokol kesehatan. Sabrina gimana, pernah masak di rumah, sering masak? Sering masak sih, sering bantu mama. Tapi kayaknya bahan-bahannya di sini asik banget kayaknya deh. Banyak banget kayaknya di sini. Masaknya sedikit tapi bahannya banyak. Oke, kalau gitu apa nih chef menu pertama yang akan kita masak? Kita mau ala kebab ini kemayoran tadi, ya kan? Jadi mungkin yang pertama kan udah kita siapin, udah kita grounding ya. Saya paling ngambil ini. Chef, tapi kayaknya udah pada asik nih, udah mulai. Kayaknya aku harus tinggalin dulu kalian di sini. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Oh, itu ini aja ya? Iya, jadi dia agak ini. Seperti ini. Bisa ambil piring dulu. Ini bisa langsung kita coba ya. Coba, Chef. Boleh gak? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Agak tante penakar ya? Iya. Rasanya jadi beda nanti kalau kita masak. Ini pertama kalinya bikin beda, cuman gitu basnya ya? Lebih enak mungkin bedanya. Ini diambil segenggam gitu ya, Chef ya? Iya, betul. Kira 80 gram di setiap ininya. Jadi begini saja. Dipadatkan ya. Ya, biar nggak lepas. Ini kurang kayaknya ya. Gila. Udah bisa jadi chef nih kita nih. Iya, lagi latihan. Latihan jadi apa, Sabrina? Ibu rumah tangga. Amin. Kan? Ibu rumah tangga juga harus pandai kan? Iya, betul. Masak. Nih, gini bener ya, chef ya? Betul. Oke, lagi rapi ya. Pengen bikin yang dagingnya banyak khusus buat diri sendiri lah. Curang nggak sih? Iya. Ini mirip kayak di Bali gitu ya, Chef? Mirip ya. Mirip. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, kita di Jakarta udah berasa di Bali gitu. Iya, ya? Benar. Kita kan menu tuh lagi ya dalam masa apa ya, kualitas lah. Jadi apa namanya tuh biar nanti berkembang dari ini. Beradaptasi ya kulinernya. Tadi melihat orang sukanya kemana gitu. Iya benar, emang Indonesia kan punya masakan yang ini kaya, ya, sangat kaya. Variasi. Sebetulnya kita sangat kaya dibanding yang lain juga. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Kalau satu provinsi 50 masakan kali jumlah provinsi yang banyak, kita lebih kaya. Rempahnya juga banyak. Kalau begitu kita daripada kita grecokin chefnya terus ya, daripada rasanya berubah ya. Betul. Jadi aneh rasanya ya. Kita tunggu di sana. Yes. Selamat masak, Chef. Semangat, Chef. Yang enak, Chef. Terima kasih kunjungannya. Restoran nih, sambil nunggu chefnya masak. Mungkin kita bahas dulu kali ya, tadi kita dari awal sampai bisa kesini tuh suasananya kayak gimana. Kita bisa boleh, bahas. Boleh. Kalau gue sih tadi ngeliatnya yang pertama, lobby. Karena kita kan tadi ngelewatin dua lobby. Lobby yang pertama itu, besar, megah gitu ya. Terus habis itu kan yang kedua juga ini, lightingnya enak banget. Warm. Naik ke lantai 25. Lightingnya enak banget, warm banget. Terus kita juga tidak lepas dari protokol kesehatan. Nah, benar banget yang harus diapresiasi ya pastinya. Kalau di tengah pandemi kayak gini kan kita suka takut nih mau makan di tempat
umum di restoran kita pasti takut gimana sih. Tapi ternyata di sini tuh yang perlu kita appreciate, mereka bisa kasih protokol kesehatan di dua lobi ya. Iya, jadi benar. Tadi di lobi bawah kita udah cuci tangan, ukur suhu apa segala macam. Kita naik lantai 25 masuk sama. Ke restoran ini pun tetap ya, tetap sama pakai sanitizer. Nah, untuk itu disediakan juga gloves ya. Iya, benar, hand glove. Jadi kalau misalnya tamu pengen ngambil menu dari buffet itu bisa pakai hand glove dulu. Nah, benar banget kan. Itu. Terus udah gitu view-nya sih juara ya. View-nya mahal banget ya. Mahal banget. Di sini biasa bisa aja lo ajak pasangan gitu kan. Iya, bener, kita bisa lunch with a view. Ada atau, dua lo view-nya lo. Atau dinner lucu juga bisa. Bisa sih lucu. Di sini tuh kita bisa lihat ada city view-nya juga, terus juga ada sea view-nya, bisa kelihatan Ancol loh dari sini. Iya, bisa kelihatan lautnya lo bahkan. Ini bau-bau pantai udah kecium. Enggak. Bawa pantai udah kecium nih. Asik banget, makanya kalau misalnya kita ngajak pasangan, keluarga. Iya, keluarga, teman-teman gitu teman-teman. Kan. Ngajak selingkuhan boleh gak sih? Enggak ya? Jangan ya. Jangan. Nah, di sini juga tempatnya emang strategis ya. Di sini dekat juga dengan arena Jexpo. Iya, benar. Jadi kalau misalnya lagi ada event di sana, sebelum pandemi tapi ya tentunya, bisa makan di sini. Iya, enak banget. Terus juga di sini suasananya minimalis tapi bersih, rapi. Nah, benar. Di sini tuh bersih banget sih dari tadi. Benar. Clean ya, suasananya clean. Iya, clean. Terus juga masih dalam nuansa, kalau kita bisa lihat di sini masih ada lampion-lampion. Iya, masih dengan nuansa Imlek. Imlek, ya? Betul. Karena kita masih di bulan Februari. Kalau dilihat-lihat juga dari tadi yang menu yang di-serve dari chef-nya itu menu-menu Indonesian food di sini emang ada taste Indonesianya ya. Iya, benar-benar. Mulai dari desainnya juga, dari menu-menunya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal harganya. Harga nih yang paling penting kan nih. Kita kan suka takut nih, aduh takut mahal di hotel kayak gini. Biasanya kita takut mahal, tapi ternyata harganya itu di bawah 150.000 loh. Itu murah banget sih. Nah, di bawah 150.000 kita tuh udah bisa menikmati city view dan juga sea view. Kita bisa lihat Ancol sambil makan. Benar. Romantis banget ya. Kalau misalnya bosan sama city view, bisa ke situ ada sea view. Asik banget. Mungkin di sini juga kita bisa ngadain acara kayak bridal shower gitu. Oh iya, lucu. Apalagi kalau malam-malam tuh di sini bagus banget pasti light-nya. Iya, benar. Oh, sama satu lagi di sini ada yang super lucu. Gerobak. Iya, di sini juga ada gerobak dan gerobaknya ini setiap harinya menunya berbeda-beda ya. Iya, benar. Jadi ngerasanya kayak lagi jajan di bawah tapi sebenarnya kita lagi di hotel gitu ya. Iya, kayak gitu, luar biasa sih. Lucu banget sih konsepnya. Nah, kayaknya menu kita udah mau datang nih ya. Iya, mana nih? Udah enggak sabar banget, udah lapar banget. Mari kita cobain yuk menu dari Selangit Restoran.